Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang biasanya ada di dalam tanah. Akar menjadi bagian pokok selain batang dan daun bagi tumbuhan. Namun, pernahkah kamu melihat akar tumbuhan yang merusak jalan atau bangunan di sekitarnya? Itu adalah salah satu bukti nyata bahwa akar memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bila diibaratkan perkembangan akar tumbuhan 0,001 cm per hari, maka dalam 1000 hari akar tumbuhan sudah mengalami pembesaran 1 cm dan pembesaran 2 cm dalam 2000 hari. Dan ini sudah cukup untuk membuat jalanan atau bangunan di sekitarnya menjadi rusak. Lantas, bagaimana solusinya? Pilihnya jenis tumbuhan yang tepat untuk ditanam sesuai karakteristik lokasinya. Jangan menanam tumbuhan dengan tajuk lebar bila lahan untuk pergerakan akarnya kurang dari setengahnya. Tajuk adalah keseluruhan bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah dan menempel pada batang utama. Pergerakan akar menyesuaikan dengan pergerakan tajuk tumbuhan. Lahan yang dibutuhkan akar tumbuhan minimal 1/4 dari tajuk tumbuhan. Bila tajuk tumbuhan 4 meter, maka akar perlu lahan tumbuh ke samping minimal 1 meter.